Halo sobat Bonsai, selamat datang di channel Anapas. Kali ini saya akan membuat video tentang bagaimana cara packing bonsai yang baik dan benar agar aman sampai di tempat tujuan. Dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman dan para penonton Nanang Keras yang telah membeli atau mengorder bahan cantik seperti ini dari saya. Dan semoga cantiknya tumbuh subur dan Anda semakin banyak rezekinya. Terima kasih. Kali ini saya akan packing bahan bonsai cantik dan akan saya kirimkan kepada sahabat saya, Bonsai Hunter Indonesia. Untuk perlengkapan, siapkan beberapa kantong plastik atau tas kresek. Kemudian, potongan kertas kardus, selasi lakban, dan juga tali rafia. Dan yang paling penting adalah sekam basah, bisa diganti dengan kokopit atau juga dengan moss. Fungsinya adalah untuk menjaga kelembapan pada media tanam. Siapkan juga kotak kayu yang terbuat dari bahan kayu ringan tapi kuat, ukurannya sesuaikan dengan pot dan bonsai.
Oke sobat, selesai juga proses packing dari bahan santigi. Rangka kayu cukup kuat dan semoga aja aman dan terkirim sampai tujuan tanpa ada kekurangan apapun. Terima kasih dan salam bonsai mania.